Halo YouTube, saya Edi Rama dari channel AutoCrafter. Pada video kali ini, kita akan membuat gardan depan truk Scania. Gardan ini memiliki ukuran skala 1 banding 10 dan terbuat dari karton board ketebalan 2,3 mm. Selain itu, gardan ini juga memiliki beberapa fitur. Yang pertama, steering angle 45 derajat. Terus dia ada pembatas belokan, supaya saat mentok kanan mentok kiri tidak lebih sudutnya dari 45 derajat. Dan yang terakhir, dia sanggup menahan beban lebih dari 10 kilo. Ingin tahu cara membuatnya? Saksikan terus videonya. Pertama, kita harus mencetak template desain yang sudah disediakan di deskripsi video. Aturlah printer Anda menjadi high quality agar hasil cetak lebih presisi. Periksa kembali hasil cetak terhadap garis desain yang tidak sempurna. Kemudian, kita potong bagian atas dan bawah kertas. Oleskan lem pada seluruh permukaan kardus. Gunakanlah kuas agar proses pelapisan lem lebih rata, bersih, dan cepat. Ini adalah bagian utama dari gardan depan yang akan kita buat. Potonglah template desain menjadi bagian yang lebih kecil agar memudahkan proses pemotongan yang presisi. Kemudian, lanjutkan pemotongan template desain dengan hati-hati dan presisi. Buatlah lubang menggunakan mata bor 3 mm pada bagian yang sudah disediakan. Potong secara diagonal garis putus-putus pada template desain untuk membuat profil bersudut. Coba luruskan dan rapatkan 3 layar pertama untuk melihat kepresisian dan keakurasian hasil potongan. Lapisi layar 1, 2, dan 3 menggunakan lem PVC. Perkuat bagian sisi luar menggunakan lem super. Haluskan bagian lem yang berlebih menggunakan kikir. Lanjutkan pemasangan template desain pada bagian tepi karton.
Tempelkan bagian ujung gardan pada area yang sudah ditentukan. Pasang bagian layar terluar dari gardan depan. Pasang penguat dudukan suspensi pada gardan depan, bagian bawah. Lapisi seluruh permukaan karton dengan lem besi supaya gardan menjadi kuat dan tahan air. Haluskan bagian sisi luar dari sisa lem besi yang berlebih. Perbesar lubang pada poros bearing lock menggunakan mata bor 5 mm. Haluskan bagian sisi dalam dari sisa pengeboran. Sekarang kita potong bagian berikutnya, yaitu steering block. Gunakan mata pisau cutter yang tajam untuk memudahkan pemotongan melengkung. Lapiskan 5 layer steering block sesuai template desain yang sudah disediakan. Lapisi seluruh permukaan steering lock menggunakan lem besi. Kemudian, kita lanjut pemotongan bagian poros roda depan. Gulung bagian poros roda depan dengan bantuan besi baja 2 mm. Pertebal bagian ujung poros roda menggunakan template desain berikut. Masukkan template desain bagian berikutnya ke dalam poros roda depan. Potong setiap sudut siku dan diagonal mengikuti template desain. Lapisi setiap sudut siku dan diagonal dengan lem besi, ini akan membuat dudukan steering block menjadi lebih kuat. Jangan lupa menghaluskan lem besi yang berlebih pada sudut siku dan diagonal. Uji presisi steering block pada bagian sudut siku poros roda yang sudah kita buat. Berikan lem besi pada celah steering block dan poros roda. Pasang penguat steering block pada bidang yang sudah disediakan.
mengukur jarak 6 mm dari ujung steering block. Ini berfungsi untuk menentukan titik poros steering block. Lubangi titik poros yang sudah ditandai menggunakan mata bor 3 mm kemudian 5 mm. Kita menggunakan dua ukuran mata bor untuk mengurangi resiko pecahnya steering block. Berikan lem besi pada bagian dalam lubang yang baru saja kita buat. Sekarang kita buat poros steering block dengan bantuan besi 3 mm. Berikan lem besi ke bagian dalam gulungan kertas. Ini berfungsi untuk memperkuat dudukan baut M3. Pasang baut M3 beserta ringnya. Gardan depan yang terbuat dari kardus selesai dibuat. Kita hanya perlu merakit dan mencoba tingkat presisinya. Untuk keawetan, sebaiknya bagian poros roda diberikan pelumas. Selalu gunakan baut M3 beserta ringnya untuk mengurangi resiko gesekan. Bagian steering link ini bisa kita upgrade menjadi sistem Panhard pada video berikutnya. Nah, tadi itu kita sudah selesai membuat gardannya, sudah kita uji beban 10 kilo, tidak patah, tidak retak, dan sudah kita tes steering angle-nya, mentok kanan, mentok kiri, tetap presisi hasilnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, komen, dan share. Saya Dirama, sampai ketemu di video berikutnya.